Oke, saya sekarang ajar cara nak update Church Version TV ya. Oke, first step. Dia pergi Chrome. Masuk ini Chrome dulu. Masuk saja, lepas tu you guna ini remote control and mouse pun. You tekan saja. Oke, dia akan keluar mouse. Oke, lepas tu you tekan sini. Oke, tekan. Oke, okay, tekan ini Church Vision TV V29. Sudah masukkan. Sudah key in kan? You masuk sini, pergi guna ini. Maka ini. Tekan enter saja, dia akan keluar lah. Ah, you masuk ini first punya. Download Church Vision TV, masuk. Lepas tu tunggu dia loading sikit. Oke, okay, lepas masukkan, you turun ke bawah. Ah, you guna ini. Guna ini. Tekan ini tutup air mouse function dulu, tutup dulu, lepas tu tekan ini dia akan turun dia. Oke, turun pergi sini, download, tekan download saja. Oke, lepas download lah, dia bawa atau tunjuk ya macam ni. Ah, sudah download complete. Ah, nampak tak? Sudah download dia akan hilang kan? Hilang saja. Lepas tu yo tutup balik ini semua patch. Tutup sebelah tutupkan. Lepas tu pergi ini setting. Lepas tu you tekan apps. See all apps. Okay, show system app. Ah, dia akan keluar lah. You cari itu Church Version TV yang itu lama bare version. Kasih uninstall dulu. Okay, you sudah turun bawah, dia paling bawah sekali akan tunjuk ni show system app. Ah, tu masuk saja. Ah, dia akan keluar, you cari dia Church Version TV. Okay, sudah tapai ni Church Version TV kan? Ah, you kasih masuk uninstall. Kasih uninstall. Okay, tengah okay. Oke, okay, uninstall itu old version nya. Lepas uninstall kan, nah, keluar balik. Soal keluar balik kan, masuk ini file browser, file browser ah. Masuk saja. Oke, okay, lepas tu masuk local memory. Lepas tu masuk ini download. Ah, nampak tak? Ini Church Version version yang baru nya sudah ada dekat sini. Masuk saja, tekan install. Ah, tunggu dia habis install sajalah, boleh masuk balik ah. Okey, lepas set install open sajalah, samalah, tunggu dia masuk sajalah. Okey, kalau you tunggu di sini lama dia tak boleh masuk ah, tak ada apa. Okey, you keluar balik itu app lah, masuk semula. Semula masuk 1 2 3 kali macam ni memang boleh masuk, dapat masuk ya. Okey. Oke, okay, sudah masukkan. Ini tak payah betuli ya. Ini adalah iklan. Tak payah tak, you jangan pergi transfer ah. Ini iklan saja. Tekan OK sudah boleh masuk ya. Oke, okay, kita tekan ini live lah. Ah, sudah boleh masuk sini kan. Oke, okay, bila sajalah channel sudah ada lah, macam biasa lah. Oke, okay, itu sajalah. Oke, okay, thank you. Semua sudah ada lah.